Pak bisa dijelaskan, ini kan tadi kita menggali informasi juga ya Pak ya, dari masyarakat desa Dusun Beringin Bagus. Di sana kan ada sebuah papundan atau tempat keramat. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Coba kita keliling-keliling ya, menunjukkan sahabat semua yang kisaran dari perbukitan dari lereng Gunung Dulut ini ya, kayak gini. Pada kesempatan kali ini ya, kita mereview di perladangan warga ya, atau perbukitan dari lereng Gunung Gelut. Di sini ada sebuah cerita atau legenda masyarakat yang berkembang, yang konon katanya kisaran daerah sini ada sebuah tempat papundan atau tempat keramat yang masih diururi, juga disakralkan oleh warga desa sini ya. Kayak gini lur, ini arah yang menuju ke Beringin Bagus ya, yang tempatnya di Desa Manggis dari Kecamatan Punju, Kediri, Jawa Timur. Kita nanti melisik jejak-jejak misteri atau mitos legenda masyarakat yang berkembang dan tanya-tanya pada warga dari desa ini. Itu ringannya sangat jelas sekali kelihatan dari sini. Itu kayaknya itu berusia ratusan tahun ya lur. Pak bisa dijelaskan, ini kan tadi kita menggali informasi juga ya Pak ya, dari masyarakat desa Dusun Beringin Bagus. Di sana kan ada sebuah papundan atau tempat keramat. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Ceritanya orang dulu itu dapat alas. Jadi rumahnya itu termasuk pindah-pindah. Bukannya di sebelah selatan. Rumahnya ya di selatan itu. Akhirnya menemukan pohon beringin kecil ditinggal itu. Ini bisa untuk istirahat masyarakat Beringin Bagus. Punden Beringin Bagus ya Pak? Iya. Berarti yang bongkok atau yang bapak deso gitu. Lama-lama itu dibuat punden untuk Beringin Bagus. Jadi tidak satu suro itu masyarakat Beringin Bagus terjatuh di bawahnya Beringin. Atau kirim doa ya Pak, untuk menghargai jasa-jasa beliau ya Pak ya. Pak, ini tentang mitos atau mitologi. Kita tadi melewati ladang warga dari desa yang sebelahnya Pak, kan di situ ada sebuah banyak sekali monyet ya. Iya. Desa mana itu? Anggis. Yang enggak Simpenan. Simpenan. Itu kan banyak sekali. Monyet-monyet itu pernah mengganggu wilayah dari ladang warga kisaran punden itu Pak. Pernah menyerang, tapi ya enggak terlalu parah. Hanya sekedar. Apakah ada berkaitan dengan yang di sebelahnya itu Pak? Tanaman? Enggak, monyet-monyetnya. Atau masih ada saudara atau apa? Enggak ada. Tentang mitos ya Pak, mitologi yang berkembang dari masyarakat desa ini Pak ya. Terutama itu yang di punden, itu kan pohonnya sangat tua sekali Pak. Itu dulu ceritanya gimana lagi Pak? Kalau Simpenan saya kurang tahu. Bukan yang Simpenan itu. Ringin. Ya, Ringin Bagus itu. Ya itu tadi ada kepulan ringin akhirnya ditinggal dengan. Ada berapa Pak itu Pak? Ya satu pohon. Sampai besar-besar. Akhirnya masyarakat renyuk itu untuk punden.
Akhirnya untuk hujan setiap Sabtu Suro itu masyarakat sadarkan di bawah dingin itu. Pernah terjadi apa Pak di situ atau ke aneh? Terutama itu dari pohonnya itu Pak. Apakah ada yang pernah yang mengganggu atau apa betul? Ya, ya ada tapi kan hanya sekilas. Nggak itu keanehan-keanehan yang di pohon itu kayaknya itu pernah roboh atau apa tuh? Oh pernah, pernah roboh. Terus bedanya kalau pohonnya itu sebelah, umpama di sebelah barat itu sebelahnya di sebelah barat itu tanda-tanda mungkin ada pamong yang akan diganti itu, digeser. Itu ya bisa di. Berarti ada kayak bentuk kayak WC gitu apa? Ada peringatan atau apa? Ya untuk peringatan itu cerita nenek moyang dulu. Saya sekilas hanya mendengarkan. Pernah ada kan daerah Kediri ya, Pak ya? Terutama itu dari letusan Gunung Kelut, Pak ya. Ini kan termasuk kaki Gunung Kelut ya, Pak ya? Iya. Pernah terjadi hal-hal yang mistis Pak sebelum letusan Gunung Kelut Pak yang di Bundan Bapakku itu tidak ada atau penampakan lainnya atau ular atau apa? Nah itu ada tapi gimana? Orang tertentu yang di pernah dilihatin gitu? Pernah. Itu gimana ceritanya? Nggak, tinggal nolak lah, baru hilang gitu. Sebelum letusan Gunung Kelut itu tadi, itu tahun berapa Pak? Yang jenengan ingat? Sekitar tahun 94. Berarti yang letusan kemarin ya Pak? Iya, 94. Sebelum 2014. 94. Yang 2014 Pak, letusan Gunung Kelut itu pernah penampakan apa yang di Bulan Bagus? Tidak ada, ada tanda. Barangkali ada hewan yang turun gunung atau ular atau harimau atau monyet gitu. Mungkin infonya ada binatang yang turun dari telur tapi nggak sampai di dingin. Oh gitu. Pak bisa diperkenalkan atas nama sinten jeneng? Nama Pak Ngadri. Maaf ya Pak ya. Bundan itu acara nyadran masih diaktif ya? Iya diaktifkan. Pak. Semoga lestari Pak. Amin. Semoga terjaga, terutama jejak-jejak leluhur yang adiluhung ternyata masih dururi dan juga dilestarikan gitu Pak. Terima kasih Pak ya.